Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tadi masak lauk cicak, lupalah nak ambil video. Okey, ini kita masak nak masak lemak cili api. Dan potong-potong aja. Okey, sini. Ha. Kita dah masak lemak cili api atas permintaan anak kita ni. Tapi kat sini tak banyak, tak cukup apa alat-alatannya. Jadi kita masak apa yang boleh lah. Kita kan duduk kebun lah. Macam duduk dalam hutan lah gitu kan. Jadi kita buatlah apa yang patut. Serai pun tak ada. Tak boleh masuk serai lah. Nanti kita masukkan ayam kita dah basuh ni tadi. Di dalam. Okay. Kita masukkan ayam. Tak nak kan. Okay. Kunyitlah untuk cantikkan dia. Kunyit, anak saya ni pelik tau kalau lemak putih tu dia macam jakun. Ha, jakun nak dimakan, jadi dia tak makan lemak putih. Senyal eh. Jadi saya masak lah untuk dia. Lemak, letak kunyit. Pondok-pondok kan. Okay, abang tengah apa tu buat kunci tu kat pintu sana. Memang ada selak kata dia. Dia kata lah. Lepas tu kita tambahkan air. Di dalam. Apa tu ayam masak lemak kita ni tadi. Itulah lupa bawa halia. Apa yang ada je lah ya. Kat kebun ni tak ada tanah halia. Sebab kat sini kalau tanam habis semua ni. Tak ada orang duduk kan. Dia datang dia kacau dia. Lepas tu kita pakai santan. Kita pakai santan. Letak santan satu. Mana? Ah. Santan dululah. Pakai santan kotak je sekarang kan. Macam semua mudah. Kita letak je santan kotak di sini. Dalam dia tu ada santan lagi sayang. Kita ambil. Kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok je ni. Air santan ni pun kita ambil. Kan naik masak lemak tak cukup rencah. Tak ada halia, tak ada apa nama dia? Serai. Buat apa yang ada je. Cantik kuning dia. Letak garam. Letak banyak. Letak ajinomoto. Kerana tak ada. Tak ada apa. Tak ada halia dengan tak ada serai, kita letak lebih sikit. Sikit je lah. Kita balik mana ni kita buat santan kotak tak? Lagi berapa hari kita nak balik Sarawak. Kat Sarawak pun maklum rumah kampung kan. Saya pun akan buat macam ni jugalah. Saya suka kalau tengok saya masak ni. Kalau rumah sendiri masak satu hari sekali. Kalau mak mentua masak satu hari empat kali. Sekali-sekali kan mak mentua tu nak makan. Kalau makan ni ya, lupa pula sambil-sambil tu kita kemas. Nah, penting ni kemas-kemas ni. Insya tengok kotor-kotor tu. Itu dah meledak dah.
kita goreng. Seekor ayam kita bagi tiga tau masak. Satu ayam masak kicap, satu ayam masak lemak, satu lagi ayam goreng. Gerak. Bapak engkau tinggal ayam ni masak dan legak, kita boleh angkat. Okey, bye semua. Jangan lupa subscribe dekat Nazatu channel dan juga Nazatu live. Like, share, view and komen muni-muni saja tau. Saya takut yang komen-komen yang tidak muni. Saya tak reti nak jawab. Terima kasih semua. Saya sayang semua. Jangan lupa subscribe lah banyak-banyak. Mama. I love you. Mama. Tunjuk dekat lauk kita yang legak itu. Sikit lagi dah legak. Okay, bye.